Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Krisma Wibowo di channel YouTube Krisma Wibowo, di mana channel bersama-sama kita belajar tentang digital marketing dan internet marketing. Oke, kali ini kita sekarang membahas tentang bagaimana untuk webinar di YouTube channel. Ada permintaan dari teman-teman untuk belajar pingin webinar seperti Mas Kris, gimana caranya? Oke, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik bell-nya ya. Oke, teman-teman, dengan Anda sudah subscribe dan klik bell-nya, Anda akan langsung tahu bagaimana ada informasi, ada video terbaru tentang bagaimana tentang digital marketing-nya. Oke, kita langsung ke belajar gimana sih caranya untuk webinar. Kita lihat laptop dulu. Iya. Sebelumnya, teman-teman harus punya apa sih yang penting. Oke. Cara webinar di YouTube. Hal yang perlu dipersiapkan apa sih? Ini dia. Yang harus teman-teman persiapkan adalah punya akun Gmail, akun YouTube, punya channel YouTube, terus harus bisa enable YouTube live stream, OBS, habis itu kenalin dengan OBS itu seperti apa, mulai deh streamingnya, tuh. Oke. Oh, teman-teman sudah mempersiapkan itu semua? Oh, belum? Kita harus persiapkan itu semua. Ya. Mana? Yuk, kita persiapkan bersama. Teman-teman harus punya akun YouTube-nya. Pasti teman-teman udah punya ya akun Gmail ya. Langsung aja kita ke YouTube channel. Akun YouTube-nya. Nah, ini sudah login, emailnya teman-teman baru pasti akan terlihat begini. Kita klik kanan, sebelah kanan itu, terus habis itu ke My Channel. Jika teman-teman belum punya create channel, pasti akan ditawarkan untuk membuat channel baru. Ya udah, kita buat channel baru, misalkan belajar. Bisa. Kita coba dengan akun yang lainnya. Akun Gmail biasa. Biasa. Coba akun Gmail. Kita lihat, nah, ini akun baru, kita ke My Channel. Oke, kita ubah namanya menjadi belajar marketing. Kita belajar marketing, kita coba belajar bersama. Kita belajar bersama create channelnya. Iya, sudah deh, langsung create channelnya. So, you don't have a public recent upload. Kita customize channel kita juga. So, customize channel artnya bagaimana, segala macam kita customize channel artnya.
kita customer channel ad kita bisa upload foto ataupun kita pakai galeri. Nah, galeri-galeri yang sudah ada siapkan, kita coba aja select. Sudah berubah channel artnya, tambahkan channel description, channel belajar digital marketing bersama Chris Mawibo. Dan nanti kita bisa setting-setting lebih lanjut, tidak apa-apa, tidak masalah. Kita langsung ke Creator Studio. Kita lihat belum ada subscribernya, tapi channel sudah terbuat. Min ya, teman-teman tinggal olah-olah sedikit. Kita lihat apa lagi yang harus diperhatikan dalam membuat bisa webinarnya. Ya. Oke, karet. Kita expand aja. Saya lebih suka studio klasik. Yang baru agak bingung. Saya skip aja. Di klasik. Nah, ini ada di live streaming. Nah, di live streaming ini, teman-teman klik. Kita coba get started. Nah, kita our country dulu, Indonesia. Ya. Masih ada authentication code. Teks, coba kita coba teks. Harus masukin nomornya kita. Karena ini udah di Indonesia, tinggal langsung masukin nomornya aja. Coba. Kita submit. Ya, kita akan mendapatkan 6 angka verification code. Ya, 6 angka. Kita masukkan nama, kita ambil ponselnya, verification code-nya adalah ada 3 2 5 4 7 9. Submit. Oke, okay. Verify. Ya, butuh 24 jam untuk memverifikasinya. Tidak apa-apa, saya siapkan yang lain, stiknya lagi. Channel YouTube sudah enable YouTube channel. Nah, ini perlu 24 jam ternyata. Tambahkan. Ya, kita buka OBS. OBS kita buka. Nah, jangan lupa ketik ini dalam browser Anda untuk download di Windows. Ini adalah gratis, keren kan, ini adalah gratis, jadi enak buat teman-teman downloadnya di sini. Oke, jika sudah download, teman-teman akan melihat OBS-nya seperti ini.
Setelah teman-teman download OBS-nya, teman-teman akan melihat seperti ini. Ya, ini akan teman-teman lihat. Habis itu ngapain, Pak Chris? Oke, kita ke setting. Ini ya, teman-teman akan lihat. Di sini gimana? Nah, ini ada quick stream-nya ini. Ini ada pilihan ini, dari atas. Streaming tab. Kita ke atas streaming service. Oke. Okay. Tanya streaming startnya adalah YouTube aja. YouTube gaming. Servernya YouTube, primarily YouTube. Nah, ini streaming key-nya ini akan didapat di mana, Mas Chris? Jika teman-teman sudah punya tadi YouTube-nya sudah diverifikasi, ini akan keluar kodenya. Contoh ya, yang punya saya. Dan jadi terverifikasi dan bisa streaming channel. Belah mana streaming key-nya, Mas? Oke, ini di sini. Ini tempatnya. Ambil ada 728 subscriber. Cuma jangan lupa subscribe ya. Ini dia. Ini ada stream key-nya ini di sini nih. Di reveal, copy, dan di paste yang ini. Yang ini ya. Ya, yang ini teman-teman. Yang ini kita pindahkan ke sininya. Oke. Okay. Habis itu tinggal di oke. Okay. Sudah. Itu aja. Gampang. Jangan lupa, setelah Anda mulai stream, publikasikan di media sosial untuk banyak orang bisa menonton video teman-teman. Bagaimana settingan OBS-nya lagi? Nah, itu akan saya lanjutkan dalam video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel saya untuk tahu bagaimana kelanjutan dari video ini. Bagaimana setting OBS supaya terlihat ya, bagaimana channel ini bisa kelihatan bawahnya, titik di bawah ini, dan bagaimana biar ada biar ada lingkungannya ada tambah background seperti ini sih. Dan ada tikernya juga biar sekalian caranya bagaimana, tunggu video saya selanjutnya. Oke, demikian informasinya, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.